Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di channel LPF Style. Dan pada episod kali ini aku nak pam tayar basikal ni dan nak pasang rantai basikal yang aku baru beli dalam 5 hari lepas, kalau tak silap 5-6 hari lepas. Minggu lepas aku beli basikal ni. Tapi aku beli basikal ni, aku letak dia dekat sini, dekat rumah. Aku tak ada usik apa-apa, tak ada belik-belik tengok ni okey ke, ni okey tak okey ke, ni okey tak okey. Aku tak ada belik-belik, jadi pada hari ni aku akan cuba belik-belik dia, tengok-tengok. Dan kalau kita dapat tengok kat sini, dia punya double fork, dia kunci dengan dia welding, crank dia welding. Jadi benda ni dah tak payah kunci skru belakang, tak apa. Jadi aku akan cuba pump tayar dia ni. Masa aku beli tu, tayar dia pancit, lembik. Aku tak tahu tayar dia ni okey ke tak okey ke. Depan belakang tak ada angin. Jadi aku akan cuba pump tayar ni dan aku akan pasang rantai. Rantai pun dia ada bagi sebenarnya. Mungkin dia dah lama tak bawa, memang sengaja dia tak pasang rantai ni. Jadi pada hari ni aku nak hidupkan basikal ni. Bukan hidupkan lah, maksudnya nak aktifkan dia, bergerakkan dia, okey? Jom kita pump tayar dia. Harap-harap tak bocor eh. Okey, dah keras. Kita biarkan dulu, aku nak pantai belakang dulu, nak tengok. Jom kita tengok condition rim dia depan. Okey, cantik. Okey. Tu dia. Tak ada gelong, cantik. Bearing pun okey, cantik. Dan kalau okey semua, aku nak try sekejap tengok basikal ni okey ke tak okey. Tayar depan kita dah pump, cantik. Jadi kita pump tayar belakang pula. Dekatkan sikit kamera ini. Okey. Dia punya crank ni aku minat ni, cantik kan. Okey. Jadi kita tengok belakang ni okey ke tak okey. Harap-harap okey. Okey, kita tegakkan dulu. Kalau okey, tak payah nak tukar-tukar tiup. Aku pun tak tahu boleh stop clip ke tak ada. Okey, keras. Harap-harap tak ada bocor. Okey. Kita biarkan dulu dalam beberapa saat, beberapa minit. Dan nanti kita check balik, tengok okey ke tak okey. Jadi aku akan pasang rantai. Jom kita tengok rantai apa yang dia bagi. Okey, kita tengok kat sini rantai yang dia bagi. DID 415H. Okey, sama macam candy pink aku tu, pakai 415 juga, okey. Dan alang-alang aku nak, aku ingat aku nak tukar dia punya prewheel, prewheel 12. Sebab prewheel 12 aku ada, sekejap aku cari. Okey, kau ada prewheel 12. Okey, ada prewheel 12. Aku pakai prewheel 12 ni kat sini. Jom kita buka. Okey, aku tukar side pemandangan pula, ambil daripada belakang. Sekejap aku betulkan keadaan kamera. Jadi okay, boleh nampak. Dan kita buka. Okey. Okey, setelah buka prewheel yang asal ni, 16 ya. Jadi aku akan cuba tukar prewheel 12. Jom! Okey, ini adalah prewheel saiz 16 dan yang aku akan tukar prewheel saiz 12 ni. Jadi kecil sikit, kelajuan boleh laju sikit lah dia daripada 16, dia ringan. Dan 12 ni kita ada berat, kalau kayu ada berat sikit, tapi dia punya pergi laju lah kan. Okey, sekarang macam mana cara nak buka prewheel ni kan. Sebab aku dah dua kali DM dekat aku punya IG, ada budak tanya cara macam mana nak buka prewheel ni. Dah dua kali dah aku DM tunjuk cari-cari macam mana nak buka ni, dia orang tanya akulah. Jadi pada hari ni aku share terus lah dekat channel YouTube LPF Style ni. Share kat korang macam mana cara nak buka. Mungkin ada yang baru-baru nak belajar main basikal ke apa ke. Mungkin orang yang biasa hantar basikal kat kedai, tapi sekali nak bikin kat rumah. Okey, tak tahu macam mana, jom aku tunjuk cari-cari macam mana nak buka, okey. Nak buka prewheel ni, okey. Kalau korang dapat tengok yang dia punya sini kan boleh jalan. Ni kira buka dia ke arah lawan jam. Okey, kalau lawan jam tu dia pusing ke sana.
Okey, jadi kita lawankan jam tu. Dia pusing ke arah sinilah. Ha, ke arah yang loose ni lah. Okey. Bukan ke arah yang ketat tu. Ke arah yang loose. Jadi macam ni cara aku nak buka. Korang nampak ni lubang. Nampak ni lubang. Kita akan ketuk menggunakan paku. Okey. Kalau tak ada paku pun, paku ni mudah lembut. Dia lembut, dia mudah bengkok. Kita pakai spanas, kita pakai screwdriver. Dan aku ada screwdriver ni, aku memang biasa buat ketuk-ketuk apa? Ketuk-ketuk barang lah ni. Memang dah rosak. Jadi aku akan pakai screwdriver ni untuk buka ke arah sini. Okay? Buka, ketuk, ikut arah lawan jam. Okay? Jadi aku akan letak kamera aku dulu jap. Sekejap eh. Okey, jadi aku dah tukar posisi kedudukan kamera dan nampak lubang yang tadi ni kan. Okey. Mungkin ada silau sikit, gelap tak nampak. Okey. Nampak ada lubang ni, aku akan ketuk dia macam ni. Okey. Aku akan pijak dia ni tak kasi dia bergerak. Okey, kalau dapat tengok arah pusing yang loose ni. Okey, kita ikut arah dia. Aku akan ketuk macam ni lah eh. Okey, nampak eh lubang dia. Okey, aku akan letak sini. Aku akan ketuk dia. Okey, okey, yang ni longgar. Senang nak buka. Cantik. Haa, kalau dapat tengok. Haa, kita cuma ketuk saja. Okey, cun, cantik. Haa, kita tinggal pusing dia ke arah lawan jam. Okey. Okey. Jadi dah terbuka. Jadi sekarang aku akan tukar prewheel 12 ini. Okey. Tukar dekat sini. Oh, benda ni nak kena buka dulu eh. Nut dia ni nak kena buka sebab tak muat. Kita buka dulu nut dia. Nut ni, buka. Okey, dan kita akan masukkan benda ni. Prewheel 12 ni, okey. Masuk kat sini. Cukup pusing. Okey, cantik. Tak ada masalah. Okey, tak payah ketat pun tak apa sebab bila kita kayu dia akan mengetatkan sendiri. Okey, dan kita ikat nut dia. Itu saja. Okey. Kita tengok. Okey. Okey, sekarang ni prewheel 12. Jom kita cuba pasang pula. Okey, sekarang kita pasang tayar di balik. Okey. Nampaknya prewheel ni dia ada tebal sikit. Berbeza dengan prewheel ni, kan? Tebal dia dah makan ruang. Jadi sekarang aku tak dapat nak pakai nut ni. Aku kena buka nut ni dulu eh. Nampak? Ha? Tak pakai. Tak boleh masuk. Okey. Jom kita buka balik. Okey. Kita buka. Kita kena buka nut ni eh. Nut ni tak dapat pakai sebab dia dah makan ruang. Yang sebelah tu boleh pakai lah. Kita kasi dia belen dulu kiri kanan sama panjang. Okey. Dekat sama panjang tak? Sama panjang okey. Aku akan ikat dia pakai nut lain. Okay, kita cuba pakai nut yang ni, nipis sikit. Ni rasanya bukan 15 ni. Okay, buat dia tak kasi bearing dia bergerak. Tak longgar, tak goyang. Okay. Jadi, kita tak payah pakai nut ni. Nut ni kita buang. Sebelah ni nak kena pakai nut ke? Rasa-rasa kena. Jadi, kita cari lagi satu nut. Aku tak ada nut lagi. Kita terpaksa pakai nut yang sama juga macam ni.
Tak apa. Kita terbalikkan nak dia. Tak nampak kan? Okey. Kita terbalikkan nak dia. Okey, ikat dia terbalik pula. Dia nampak tak? Okey. Ikat agak-agak. Tak payah ketat sebab ikat dia ni nak kasi, nak kasi dia body dia tak terikut eh. Kalau tak nanti body dia bengkok. Jadi kita nak jaga body kita. Kita nak jaga body kita, kita kena letak nut lah. Kalau letak nanti body kita terikut. Terikut kemek. Kalau dah kemek dapat best. Okay, dia agak ketat sikit. Agak tak banyak pun. Okey. Sekarang kita cuba masukkan balik dekat sini, okey. 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 Ikat sikit. Okey. Okey, ni tengok apa nampak tak? Ha? Dia masuk eh, cantik eh. Okey. Cek. Okey boleh. Agak kiri kanan dia nampak. Okey. Okey. Masukkan. Dah boleh ikat. Okey. Boleh nampak? Jadi aku tukar kamera dulu sekejap eh. Okey. Tu skru yang aku terbalikkan tadi masuk dekat situ. Jadi nut ni kita tinggal ikat je lah. Okey. Jadi dia tak makan body. Body dia tak kepak lah, senang cerita. Kalau orang panggil kepak, kepak body kan. Tu pun dia kena kat situ. Macam tu juga. Sama. Macam tu juga. Jadi kita, body kita tak kepak. Kalau body kepak tak tahan lama. Okey. Sekarang kita jangan ikat ketat dulu, kita nak pasang rantai. Jom kita tukar kamera lagi sekali. Okay, sekarang jom operasi pasang rantai pula. Dia ada bagi rantai, sebenarnya rantai ni pun aku tak check. Tapi tadi dah check, tengok 415. Okay, aku tak tahu rantai ni antara dia okey ke tak okey ke, bengkok ke tak bengkok ke. Sekarang kita check dia tengok. Aku rasa rantai ni cantik, tak bengkok. Tak bengkok, jadi kita cari dia punya pin dia kat mana. Okay. Pin dia, dia pakai pin ada, pakai pin tak? Okey, kita tengok kat belakang dia pula. Okey, ada pin dia cantik, okey. Jadi sekarang kita buka pin dia. Okey, kita buka pin dia. Nak tengok saiz dia ngam ke tak ngam. Sebab aku dah pakai prewheel. Naikkan sikit. Aku dah pakai prewheel 12. Jadi tak pasti dia ngam ke tak ngam. Macam panjang je. Panjang guys. Panjang tak apa, kita boleh belakangkan dia sikit. Okey. Okey, tengok. Ada panjang sikit. Kita pas, kita jangan ikat dulu. Kita pasang je dulu. Okey. Kita boleh dapat tak kedudukan dia? Okey, boleh dapat. Maknanya tak payah potong pun tak apa. Okey. Tak payah potong pun tak apa. Sebab ni rantai motor. Rantai motor ni kita tak payah pakai tegang-tegang pun tak apa. Agak-agak je. Boleh ikat. Bermakna tak payah potong-potong rantai, okey. Bermakna kita terus pasang. Mana dia punya tu? Ni. Ni pin dia, okey. Jadi kita terus pasang pin dia. Okey, settle. Okey. Sekarang kita ikat yang belakang ni plat nut dia. Okey. Tak berapa kendur, tak berapa tegang, okey. Jadi kita cuba kayu. Tengok. Tak ada masalah, cantik. Ada agak ketat sikit, jadi kita boleh longgarkan sikit, tak apa. Kita longgarkan sikit. Okey, cantik.
Jadi kita tengok tayar ni yang tadi kita pump, keras ke tak keras. Okey, masih keras, bermakna tiup tak ada masalah. Kita check ke depan tengok okey ke tak okey. Pun keras, cantik, tak ada masalah. Okey. Jadi dah siap basikal ni. Kita tukar prewheel 12. Kepada korang yang nak tahu cara-cara tukar prewheel, boleh tengok berulang kali ya. Okey. Terima kasih menonton. Bye. Basikal tak ada masalah, okey, cantik.